Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Semoga kita semua diberikan kesehatan. Kawan-kawan sehat, kami juga sehat. Jumpa lagi dengan saya. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membuat senter dari barang-barang bekas. Di sini sudah saya siapkan bekas dari rumah lampu LED dan kap bekas lampu senter. Oke, tidak usah lama-lama. Bagaimana prosesnya? Simak terus videonya. Oke, lanjut. Pertama-tama saya akan potong rumah lampu LED-nya terlebih dahulu. Oke, seperti ini. Dan untuk bagian pengait pada kap LED-nya, saya buang agar bisa masuk pada rumah lampu LED-nya. Dan saya lem. Oke, seperti ini. Langkah selanjutnya, saya akan buat penutup bagian belakang dengan lembaran PVC. Oke, seperti ini. Dan saya amplas. Dan saya buat lubang untuk kabel LED-nya. Seperti ini. Saya pasang terlebih dahulu, dan saya lem. Kurang lebih hasilnya seperti ini. Untuk langkah selanjutnya, sudah saya siapkan pipa PVC yang sudah saya bentuk oval seperti ini dan beberapa potongan PVC. Ini saya akan buat engselnya. Saya percepat saja ya kawan-kawan, agar tidak memperpanjang durasi video.
kurang lebih seperti ini. Sebelumnya saya akan cat terlebih dahulu. Oke, seperti ini. Dan untuk langkah selanjutnya, saya siapkan baterai lithium 18650, lalu saklar, dan seperti biasa untuk modul chargernya saya gunakan modul TP4056. Oke, pertama-tama saya solder terlebih dahulu untuk B plus dan B min. Positif kabel warna kuning dan negatif kabel warna hitam. Lalu untuk outputnya, output negatif kabel warna hitam dan output positif kabel warna merah. Untuk output negatif saya solder ke saklar. Untuk saklarnya sendiri saya gunakan yang seperti ini karena untuk tinggi dan rendah. Dan saya solder ke kaki tengah dari saklar. Dan untuk cahaya rendahnya saya gunakan resistor 10 ohm. Dan untuk yang tingginya saya gunakan resistor 4,7 ohm atau biasa high dan low. Dan kedua resistor saya jumper dan saya solder ke kaki negatif LED. Dan untuk kaki positif LED saya solder ke output positif dari modul TP4056. Untuk kaki saklarnya seperti ini. Dan untuk langkah selanjutnya, saya akan buat lubang saklar. Oke, seperti ini. Saya lem menggunakan lem bakar. Dan langkah selanjutnya, terakhir saya akan pasang penutupnya. Untuk penutupnya, saya gunakan skrup agar mudah memperbaiki jika terjadi kerusakan. Sengaja saya tidak videokan karena sudah terlalu panjang untuk durasi videonya. Oke, saya pasang untuk kedua skrupnya. Dan saya pasang juga untuk baut engselnya. Oke, ini sudah siap. Saya akan coba tes. Oke, menyala. Saya akan matikan untuk lampu utamanya. Lumayan terang ya kawan-kawan, dan fokus.
Oke, mungkin cukup sekian video dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton dan terima kasih yang sudah like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.